minggu depan bulan baru, insyaAllah kita cuba tengok market macam mana. Saya personally rasa masih okey lagi. So untuk bulan Februari, 2 minggu pertama saya rasa masih okey, sebab kita akan keluar report. Kebiasaannya kebanyakan akan keluar 20 ke atas. Sebelum tu tetap ada yang keluar juga. Minggu pertama pun ada, minggu kedua pun ada, tapi yang selalunya akan berbondong-bondong keluar 20 hari bulan ke atas. Jadi 20 hari bulan sampai hujung bulan tu relax-relax lah. Biasa-biasa je lah kan, trade. Dan ingat, biasanya sejak 2017-18 lebih kurang, Februari market selalunya akan turun hujung bulan sampai ke Mac. Maksud tu nanti kita akan dengar macam-macam lah, ha? Sakit sana salah, sini salah lah, menyesal lah, trading pun semua tu biasa. Kalau masa dia menurun tu biasa, jadi kita tak perlu nak kelang kabut lah, ha? Tunggu balik setup kalau ada, ha, nanti dalam pertengahan bulan Mac nanti dia baru okey balik.